Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang ada di rumah, selamat datang di channel YouTube Dapur Bunda Anak-anak. Hari ini Dapur Bunda Anak-anak akan membuat cemilan dari tempe dan tepung panir menjadi cemilan paling enak. Untuk tutorialnya Bunda, yuk ikuti Dapur Bunda Anak-anak memasak. Oke Bunda, bahan-bahan yang Bunda sediakan: tusuk sate, Royco, tempe, tepung panir, tepung terigu, dan secukupnya air ya Bunda. Kalau tepung terigunya tergantung olahannya Bunda, kalau tempenya banyak Bunda memakai tepung terigunya juga banyak. Ini dapur Bunda memakai tepung terigunya kira-kira 4 sendok dan 2 papan tempe. Papan tempe. Kalau mau tahu lebih lanjut Bunda, yuk ikuti dapur Bunda Anak-anak memasak, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bunda. Oke Bunda, satu papan tempe kita bagi petapot 3 bagian ya Bunda. Kita potong bagi 3. Satu potong tempe, habis itu yang satu potong tempe lagi kita bagi 4 ya Bunda. Kita bagi 4 dan kita lakukan sampai tempenya habis ya Bunda, seperti ini. Satu potong tempe tadi kita bagi 3, setelah itu yang bagian 3 itu kita potong 4. Oke Bunda, seperti ini. Oke Bunda, baru kita tusuk pakai tusuk sate ya Bunda. Tempenya seperti ini Bunda. Terus seperti ini. Kita lakukan seperti ini hasilnya Bunda. Kita lakukan sampai habis ya Bunda. Oke Bunda. Oke Bunda, setelah ditusuk seperti itu sate ini Bunda, tempenya, baru kita kasih tepungnya, air secukupnya ya Bunda. Secukupnya, jangan terlalu kental, jangan terlalu encer. Kekentalan sedang aja ya Bunda. Sedang. Baru kita kasih Royco ya Bunda. Masukkan Royco. Nanti bisa kita koreksi rasa dulu ya Bunda. Kalau rasanya udah pas, baru kita cukupkan Royco-nya. Kalau agak kurang rasanya bisa kita tambahkan Royco-nya sedikit lagi ya Bunda. Setelah kita aduk rata, koreksi rasa. Oke, rasanya pas. Sikit lagi ya Bunda rasanya. Baru kita celupkan. Kita celupkan tempenya ya Bunda ke dalam tepung terigu tadi. Seperti ini ya Bunda. Kita celupkan tempenya. Habis itu baru kita celupkan ke gering-gulingkan ke tepung panir. Seperti ini ya Bunda. Seperti ini ya Bunda. Kita lakukan sampai adonan habis ya Bunda. Baru setelah itu kita goreng. Oke. Oke Bunda, setelah tercampur dengan tepung panir dan bumbu tadi ya Bunda, baru kita goreng ke dalam minyak yang telah dipanaskan ya Bunda. Kita dipanaskan, kita goreng sampai mateng Bunda. Oke Bunda, udah mateng ya Bunda, baru kita angkat ya Bunda. Ini ya Bunda hasilnya. Tara,
Bunda. Ini hasilnya ya, Bunda. Ini hasilnya ya, Bunda. Olahan tempe dan tepung panir jadi tempe crispy. Kita cocol pakai saus ya, Bunda, makannya. Rasanya, Bunda, cocol pakai saus. Rasanya enak, Bunda. Cemilan harga murah meriah, tapi rasanya enak, endus. Mantap, Bunda. Olahan tempe dan tepung panir ala dapur Bunda anak-anak. Suka anak-anak. Tengok nih, Bunda, pada nungguin hasilnya, Bunda. Pada nungguin hasilnya, Bunda. Udah gak sabar, Bunda, nunggu hasilnya.